Skala merupakan penerapan penulisan perbandingan. Contoh penerapan skala yaitu peta, denah, serta pada termometer. Skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Artinya, 1 cm pada peta mewakili jarak 5.000 cm atau 5 km pada keadaan sebenarnya. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Biasanya dinyatakan sederhana dalam bentuk pecahan. Skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Dilihat dari bentuknya, perbandingan dibagi menjadi dua yaitu senilai dan berbalik nilai. Lalu apa perbandingannya? Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi semakin besar. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi kecil. Jarak antara kota A ke kota J pada peta adalah 1,5 cm. Peta tersebut dibuat dengan skala 1 banding 1.500.000. Tentukan jarak sebenarnya antara jarak kota A ke kota J. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta banding skala, sama dengan 1,5 bagi 1 banding 1.500.000, sama dengan 1,5 tanda kali 1.500.000 sama dengan 2.250.000 cm sama dengan 22,5 km.